Oke guys, satu lagi ya, penjaga villa. Mantap, Gear. Kira di CM loh. Kita jam berapa nih ya? Udah jam berapa nih ya? Apaan? Udah jam berapa? 10. Jam 10 malam, guys. Latihan jam 10 malam, anjir. Gary mau lihat contekan gua ya, tahu dia ngerti apa enggak nih. Mulet ya, gini guys. Nih, ini contekannya nih. Ngerti enggak lo? Ini mana? Ini tulisannya apa? Oke guys, ini udah jam 1 ya. Lihat dong nih. Bisa dibuka gak nih? Oh bisa deh. Anjir, gila banget ya. Kalau ada apa-apa nih, ngeri-ngeri sedap ya guys. Oke, kita pulang. Ntar pulang dulu. Sampai jumpa besok ya. See you. One day later. Oke guys, saya habis balik dari toilet ya. Terus tahu-tahu mereka semua udah ganti kaos tuh. Loh, gimana nih guys? Kok tahu-tahu jadi kaos? Ikutin aja kita mah. Oh ikutin. Yaudah, gue mau ganti ke meja ya. Jadi nggak mau ember berdua. Aduh. Ya. Oke, jadi ada problem guys. Mereka ini pakai sound bukan dari kita ya. Soundnya tuh dari sama kayak graduate yang kemarin. Dan itu soundnya sampah gitu. Kenapa saya bilang? Karena dia enggak jelas, teman-teman ya. Kerja jadi sound itu sebenarnya saya bilang tuh lebih enak lah dibanding jadi musisi. Lu taruh barang terus tinggal naikin volume. Ini kalau kita minta naikin volume piano yang naik gitar, itu kan udah kacau sekali. Dia udah tahu, dia yang ngeruting, dia yang salah. Itu bodoh namanya, teman-teman ya. Makanya saya paling malas kalau ketemu sound itu gedek. Dibilangin susah. Kerja udah kayak paling bagus. Kalau kerja kalian bagus, kalian udah enggak jadi soundman lagi, kalian udah jadi bos, jadi direktur. Jadi harus tetap belajar lah. Saya juga sampai sekarang masih belajar. Kalau ada yang salah, kita pelajarin lagi. Jangan jadi orang terlalu sombong tuh. Kacau ya. Jadi kita lihat aja ntar soundnya kayak gimana ya. Nikmatin aja guys. Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.